Oke, selamat datang lagi di channel aku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiaknya Pisces. Oke. Pisces di bulan Februari. Oke. Bulan cintanya Pisces ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang lagi direnungin, lagi dibingungin sama zodiak Pisces ya. Sebetulnya Pisces itu rezekinya bagus di mana-mana, malah udah nggak susah-susah lagi sebenarnya. Kalau mau apa-apa juga udah tinggal kayak usaha udah dijalanin, uang udah ada sebetulnya. Kenapa mesti harus sedih gitu ya? Apa ada apa nih di balik kesedihan Pisces? Nanti coba ditelusuri ya. Oke. Aduh. Ikan-ikan lagi berenang ya, semoga bisa menyembuhkan. Oke. Ada hal yang kayak sulit untuk melepaskan sesuatu yang sudah dimiliki gitu, atau ada rasa kehilangan yang masih terasa gitu dan merasa masih ada dalam kehidupan, entah itu pasangan ataupun kehilangan sesuatu yang sangat berharga ya. Ini jadi masih mengikatnya gitu, memegang tanpa kendali dan tidak mau melepas siapa ya. Terus ini nih, mau menikah gitu, mau menjalin silaturahmi lagi sama mantan ataupun dengan pasangan yang sekarang, atau ingin segera mempunyai pasangan dalam hidup gitu ya. Tapi kayaknya beberapa zodiak Pisces banyak yang sudah berpisah ya, secara lahir dan batin mungkin, atau dalam masa kayak yang mau rujuk gitu, berpisah sama pasangan yang mau rujuk nih. Sebetulnya kalian bakalan kembali bersama ya. Untuk mungkin jangka panjang kan segala sesuatu perlu introspeksi dulu, perlu waktu untuk memulihkan ya keadaan, karena kalau dua-duanya sama-sama terluka itu nggak baik ya buat kesehatan mental kalian juga. Tapi kalau udah berpisah pasti ada jawaban yang kayak semesta mempersatukan kalian kembali gitu, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia, karena manusia hanya bisa berusaha ya. Wow. Oke, kayak Pisces benar-benar nggak bisa move on dari mantannya. Benar-benar Pisces pengen kembali gitu, atau sebaliknya ada mantan Pisces yang nggak bisa ninggalin Pisces gitu, dia juga pengen kembali juga gitu. Ini sebetulnya bisa Pisces atau pasangan Pisces gitu ya. Benar-benar dia nggak bisa move on nih dari Pisces, atau Pisces yang nggak bisa move on nih dari mantannya, pengen kembali lagi. Tapi kedua belah pihak itu sama-sama sakit ya, sama-sama punya perasaan yang pernah terjolimi gitu, tersakiti sama kehidupan sebelumnya gitu, entah itu dari gara-gara apa gitu ya, atau karena tidak disetujui orang tua, bisa karena mungkin masalah ekonomi atau masalah kayak ya persetujuan dari kedua belah pihak gitu, yang mungkin kalau misalnya dulu pernah ada konflik, kadang-kadang kan si pasangannya, si anaknya tersebut gitu ya, udah baik-baik aja biasanya, tapi kedua belah pihak keluarga misalnya ya, itu belum baikan, bisa aja kan. Ini untuk sementara belum bisa bersatu dulu nih kayaknya, walaupun harapannya ingin bersatu karena masing-masing masih punya kayak rekaman kehidupannya, kesedihannya tuh masih ada gitu, masih menyimpan file-file yang benar-benar dulu pernah kejadian yang menyakitkan banget di antara kalian berdua gitu. Kayak energinya, energi Pisces pengen buru-buru balikan gitu. Entah ini mantan Piscesnya masih belum menerima atau Piscesnya yang belum menerima. Nah di sini ada seseorang yang bisa menyatukan kalian gitu, entah siapa ini. Ada seseorang yang hanya dialah yang bisa kayak sebagai seseorang yang dianggap untuk bisa melakukan
kayak mediasi gitu buat hubungan kalian. Mungkin kalau misalnya yang hubungannya masih pacaran gitu ya, kayak punya teman yang dulunya itu pernah jadi saksi percintaan kalian berdua. Nah, dia itu yang bisa membukakan jalan pintunya untuk kalian bisa comeback lagi guys, bisa jalan lagi gitu. Coba tuh siapa ya, ada nggak yang dulunya pernah ada sejarahnya itu hubungan kalian disetujuin sama siapa gitu. Nah, itu yang bisa menjadi pembuka jalan kalian untuk bisa maju ke tahap yang kayak memperbaiki apa ya silaturahminya gitu supaya bisa bersatu lagi. Oke, Pisces, kartu tambahannya ini Pisces untuk bulan ini tuh kayak menggebu-gebu gitu ya, ingin segera tuh kan. Ini kayak yang dia kayaknya kalau misalnya ketegasan ya, memang karena egonya juga kan, dua-duanya tuh punya ego yang tinggi. Tapi udah jenuh banget, udah jengkel banget nih. Ini sebetulnya mau balik lagi, kalau enggak ya udah gitu kan. Mau misalnya mencoba untuk menjalin hubungan baru lagi sama yang lain atau gimana gitu. Mau minta kejelasan gitu. Ini salah satu pihak dari Pisces. Entah Pisces atau pihak si mantan Pisces gitu ya. Ingin benar-benar kayak minta kepastian gitu. Kamu maunya kayak gimana? Kalau enggak saya nanti akan merubah jalur yang tadinya mau balik lagi, mending ganti sama orang baru gitu. Yang memang kalau memang gak bisa diperbaiki gitu. Ya kan Pisces sebetulnya kalau dibaikin baik gitu sebetulnya. Cuman Pisces kalau berdealing sama orang yang kurang sabar, Pisces tuh mudah terselut emosi gitu. Nah, ini ada kayak ada ultimatum gitu ya dari seseorang yang mungkin ada halangan dari orang ketiganya, keluarganya, mantannya Pisces, ataupun ada keluarga Piscesnya yang sudah tidak menyetujui untuk kembali gitu. Jadi cinta kalian itu di apa saling cinta gitu, tapi banyak halangannya itu memang benar-benar bukan kaleng-kaleng halangannya, orang-orang yang sangat penting banget dalam kehidupan kalian berdua gitu nih. Jalan keluarnya, caranya ini untuk kartu selanjutnya. Apa sih yang seharusnya dilakukan gitu? Kadang-kadang ada komunikasi yang ngeblok atau apa. Oke. Thank you. Ternyata Pisces harus yakin ya dengan langkahmu. Jangan terbawa oleh arus orang-orang yang pernah mengganggu dalam hubungan kalian ya. Kalian harus mencoba enjoy karena memang hatinya masing-masing masih memiliki rasa cinta gitu. Masih memiliki rasa yang sama. Tapi ya itu dia di sininya itu kan banyak banget ya orang-orang yang maksudnya yang kayak mendominasi perjalanan cintanya kalian gitu. Tapi mudah-mudahan ini kalaupun seandainya ini bisa diruntuhkan ya, pihak keluarga-keluarga masing-masing yang sudah bisa merestui ke depannya, mungkin kalian akan segera kembali. Tapi kalian sebelum kalian kembali mesti enjoy menghadapi kehidupan, menerima semua apa yang terjadi dulu. Kalau memang udah bisa melepaskan semua ego dan sakit hati yang dulu pernah ada, otomatis kedua belah pihak keluarga tuh kayak ngelihat perubahan kalian menjadi lebih baik, kalian menjadi lebih sabar, lebih tenang, ya bisa lah dibicarakan ya, bisa ditempuh jalan perdamaian gitu. Jadi karena ini ada konflik-konflik yang sebetulnya sih tidak terlalu harus ikut campur juga kan, tapi karena memang pasangan kalian itu orang yang benar-benar mempunyai keluarga yang taat dan patuh juga, kuat gitu, sama-sama kuat gitu, otomatis kan jadinya terpecah gitu kan gitu. Jadi sama-sama terpengaruhi oleh kayak ada pemasukan yang kurang sesuai gitu kan. Dua, mudah-mudahan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, cinta kalian akan kembali bersatu lagi dengan akan indah pada waktunya gitu. Oke, makasih ya udah nonton videonya aku, makasih yang udah dukung, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian selalu beruntung. Dadah Pisces.